Waduh, anak Ferry Sambo Trisa Angelica dikeroyok netizen. Benarkah Putri Kuat Ma'ruf? Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Anak dari pasangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yakni Trisa Angelica saat ini kembali menjadi sorotan netizen usai memposting video endorsernya. Diketahui putri sulung mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Trisa Angelica belakangan ini memang sudah aktif kembali bermain media sosial. Bukan itu saja, bahkan unggahannya pun seringkali jadi sorotan sebab imbas dari kasus perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua yang diotaki oleh kedua orang tuanya beberapa waktu yang lalu. Dalam salah satu unggahan video TikToknya ini, netizen pun ramai-ramai memberikan sebuah komentar yang menyebutkan jika wajah Trisa justru dinilai sangat mirip dengan salah satu ART Ferdi Sambo. Mulanya Trisa bercerita mengenai aktivitas ketika ia habis bangun tidur pakai Famok Whitening Body Cream. Produk Whitening Body Cream ini yang bekerja efektif untuk mencerahkan kulit. Lalu ia mengatakan untuk melanjutkan menata rambut sekaligus menata canda hidup sambil memakai krim untuk wajah. Setelah itu Trisa pun berangkat ke kampus guna melakukan sedikit revisi. Namun sebelum itu ia pergi ke toilet untuk memakai parfum dan juga memperbaiki penampilannya biar lebih cakep pas ketemu dosen sebelum bimbingan revisi. Bukan hanya itu saja, ia juga membagikan mengenai aktivitasnya selama satu hari tersebut bersama dengan temannya. Tapi, jika dilihat ada sejumlah komentar dari postingan tersebut yang secara langsung berupa kata semangat dan kata sindiran pada dirinya. Hai Tris, happy birthday untuk Pak FS. All the best pokoknya, aku yakin semua masalah pasti sudah dipersiapkan jalan keluarnya, tulis netizen dalam dukungannya terhadap anak Ferdi Sambo tersebut. Sehat selalu Trisa, bahagiakan dirimu, jangan hiraukan orang yang menghujat dan nyinyir, tetap semangat, all the best GBU, sambung netizen lain. Selain itu rupanya ada netizen yang tak menyukai unggahan Trisa tersebut dengan mengomentari bahwa ia mirip Om Kuat. Nir, mirip Kuat Ma'ruf sis, tulis komentar netizen. Mirip Kuat, tulis netizen dikutip dalam akun TikTok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.